Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih doktor kerana menjadi host pada malam ini. Saya minta maaf kerana saya punya channel digunakan untuk kuliah tafsir bagi wanita. Baik, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan hanya bincang berkaitan dengan outline ya. Betul ya? Outline. Betul. Jadi outline yang dimasukkan ke sini adalah outline bagi penulisan antologi. Ya, ada dua yang kita bincangkan sebelum ini. Satu ialah berkaitan dengan penulisan buku. Itu sudah diberi apa sikit gambaran pada minggu lepas. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan antologi. Antologi itu maknanya ialah kumpulan beberapa artikel yang kita sedang usaha untuk kumpulkan, dan kalau bersesuaian boleh dapat diterbitkan. Kalau tidak, mungkin dalam masa satu bulan ini kalau boleh diusahakan. Jadi sekiraannya adalah satu orang akan contribute sekitar dalam antara 3 ataupun 5 muka surat ataupun 3 hingga 5 halaman ya. Jadi kalau saya punya kiraan, kalau misalnya kita ada dalam 20 orang, kita punya mungkin ketebalan ketebalan buku yang boleh dihasilkan adalah sekitar dalam 100 muka surat ya. Kalau kita mempunyai 20. Jadi saya punya demi cadangan adalah untuk, kalau ini pun akan lihat kepada berapa ramai yang akan contribute. Tapi berbincang dengan doktor dan juga dengan grup yang grup asatiza pada semalam, ada juga yang dicadangkan untuk dikumpulkan grup semalam dengan grup pada hari ini daripada segi sudut demi penulisan. Demi mauduknya hanya berkaitan dengan COVID, tidak ditetapkan sama ada temanya berkaitan dengan pendidikan ataupun mungkin temanya berkaitan dengan keluarga ya, ataupun mungkin yang berkaitan dengan masjid, dakwah ke, itu tidak ditentukan. Cuma dihantar dulu dia punya artikel dia yang berkisar dengan pengalaman-pengalaman ataupun mungkin nak buat tadabbur ayat ke, hal yang berkaitan dengan COVID-19. Begitu ya doktor? Betul. Ya. Doktor punya pakai handphone ya? Saya guna handphone. Boleh dipusingkan. Macam terbalik. Ya. Ya, miring. Ya, okey. Orang cakap tu tapi kurang. Ini kekurangan dari Google Meet. Google Meet ini, dia tak boleh landscape. Dia kena. Ya, okey. Tak apa. Okey, sila lanjut lagi. Saya Jafar daripada program kita untuk penulisan daripada antologi COVID-19. Ya. Kalau di Indonesian version kemarin ada Pak Nur Hadi juga. Kita cakap pasal pertama ni wabah. Wabah ni kita cakap Melayu cakap ni wabak. Wabah. Wabah. Lepas tu ada apa lagi? Kemudian ada hikmah. Ya. Wabah, kemudian ada musibah, last ni ada wabah, ada hikmah. Boleh bacakan sedikit saat ini, saat Nur Hadi, itu yang kemarin tu. Itu ada 444 muka surat. Yeah. Nah, jadi kalau di Singapura ni lebih kurang 200 muka surat bolehlah. Iya. Yeah. Nah, buat itu sama-sama nanti. Baik. Nanti Pak Nur Hadi kena, kalau nak menulis kena guna bahasa Melayu ni. boleh guna bahasa Melayu. Baik, kita ada ini. Dirubah saja.
Translate, translate. Translate aja. Okay. Kita dengarkan bagu, kalau boleh untuk ditakhuf sedikit boleh, Doktor? Boleh, tapi saya rasa masa Masa sangat ya? terlihat Oh, dekat. okey, Ya. okey, okey. Ini saya share di apa di grup saya, ada dalam lebih dari 10 grup, 10 grup bahasa. Saya rasa mungkin kalau dari awal tuh boleh lebih dari 100 biasa, tapi kan Masya kalau Allah. ini kita 20, 25 tahun dah cukup. Memang agak susah sedikit bila nak join di Google Meet ini. Tapi tak apa, kita langsung bisa boleh. Nanti ta'arufnya bila last terakhir, bila masih ada, bila nak kita discuss, sembang-sembang, borak-borak, itu pun boleh, Ustaz. Ya, baik. Baik, silakan dokter. Saya sudah ini saya serahkan kepada dokter dulu. Okay, terima kasih. Ini sudah direkod juga. Baik, terima kasih. Saya tak guna slide apa. Karena slide pun kadang memang agak sulit juga. Walaupun ada nanti Aisyah boleh apa share slide saya. Ya. Oke, okay, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Materi yang keempat dengan kelima. Oke, okay, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Amma ba'd. Fain asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh asatizah, tuan dan puan sekalian di program kita di bersama dengan Madani Institute Singapura. Hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan how to write our books and also how to write an article. Ya, jadi macam mana bagaimana kita boleh menulis satu buku dan juga menulis satu artikel. Artikel ini dia boleh dengan menggunakan bahasa formal ataupun dia menggunakan bahasa populer. Nah, proyek yang sedang berjalan kita ini adalah anthology dengan tajuk atau lebih kurang temanya itu adalah COVID-19. Ya, mungkin macam wabah, musibah dan hikmah. Nanti boleh guna bahasa Melayu. Nah, di antologi ini kita nak kumpulkan, kita gather daripada penulis-penulis, idea-idea gagasan daripada asatizah dan juga tuan-puan sekalian untuk boleh memahami macam mana experience atau pengalaman masa ada wabak atau pandemik COVID-19 ini. Tentu saja masing-masing berbeza. Ada yang mungkin dia sebagai cikgu di madrasah, mungkin dia ada yang menjadi pendakwah, atau mungkin dia hanya sebagai ibu suri, itu pun pasti berbeza-beza. Dan itu kena kita tuliskan, dan menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita nak tahu macam bagaimana ketika mungkin seorang ibu itu mengurus anak-anaknya ketika dia mungkin tidak sekolah di apa di sekolahan di madrasah, kita kena tulis. Oke. Okay. Saya akan bagi dua pertama saya nak bagi dua saya split dua sesi. Sesi pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita menulis kemarin lanjutan daripada outline dan juga pendahuluan ya. Kemudian lepas tu kita boleh bincang, kita boleh cakap pasal penulisan daripada antologi COVID-19. Setelah itu baru kita boleh discuss berkaitan dengan penulisan. Di sini ada beberapa kawan baru, beberapa kawan-kawan daripada Indonesia. Ada Abu Asyafi, Halim, kemudian ada Fitri Rahmawati, ada Ilkia, ada Intan Nurrahmi, ada Lutfi 96, kemudian ada Raihan, ada Kang Ruhimat, ada Siti Saroh, ada Pak Sobri, kemudian Yusrianti. Semuanya baru-baru supaya paham bahwa program kita adalah kerjasama join dengan Madani Institute untuk menghasilkan macam mana semua partisipan, semua peserta di grup ini itu boleh menghasilkan satu artikel, satu esai ataupun satu buku yang tentu saja dia bertahap sesuai dengan apa kemampuan dari masing-masing kita semuanya. Oke, okay. Di pertemuan pertama dengan kedua kita ada cakap pasal macam mana atau kenapa kita kena menulis. Nah, terkait dengan projek kita yaitu antologi, saya selalu cakap bahwasanya setiap hari-hari yang
yang ada dalam diri kita hari-hari ini, utamanya masa pandemi COVID-19 ini adalah salah satu dari fase sejarah yang kena atau yang mesti kita tuliskan. Saya yakin sekali dalam 5 atau 10 tahun ke hadapan, orang tuh pasti, dulu tahun 2020, tahun kembar nih, itu ada peristiwa, ada kejadian, ada pandemi COVID-19 yang luar biasa sekali. Nah, mereka tak tahu macam mana rasanya kita, ya macam mana kita mungkin sebagai Muslim nih, kita tak boleh sholat di masjid, lepas tuh yang lelaki itu tak boleh untuk sholat Jumat. Kita di Indonesia ini ada dalam lebih kurang 8 weeks, ya ada 8 minggu kita tak boleh sholat Jumat. Kemudian yang sangat berkesan sekali adalah saya dalam satu Ramadan tuh tak satu pun sholat di masjid untuk tarawih. Saya sholat tarawih dengan family di rumah, dengan anak, dengan istri. Kemudian pun masuk kita sholat Idul Fitri. Ini satu hal yang saya rasa ini bagian dari sejarah yang memang perlu kita bahas, yang perlu kita kita tuliskan, kita abadikan jadi sebuah tulisan. Nah, kalau kita dah tahu macam nanti ada Pak Nur Hadi dah tulis tentang COVID-19 di Before Books ini, maka mungkin kita boleh tambahkan dengan pengalaman sekarang. Macam mana ternyata dari WHO, kalau Indonesia itu WHO, ya WHO itu mereka cakap bahwa sekarang ini masa-masa paling berbahaya bagi dunia. Ya macam di Bogor nih, sekarang nih dah jadi kawasan kawasan merah semuanya. Ya, jadi sangat bahaya sekali. So, jadi macam mana sekarang nih? Alhamdulillah kalau Sumatera, Lampung pun saya rasa tak banyak sangat ya. Tapi kena kita ceritakan lagi macam mana pengalaman kita masa kalau di Malaysia dan Singapura cukup cakap tuh macam mana pengalaman masa kita terkurung dalam 3 minggu, dalam mungkin dalam 4 minggu atau mungkin boleh jadi dalam 2 bulan. Macam mana terkurung di dalam, tak boleh sholat berjamaah, tak boleh sholat Idul Fitri, tak boleh sholat Jumat, kemudian juga kemana-mana pun susah dan sebagainya, itu kita boleh tuliskan. Tentu saja nanti berdasarkan apa pengalaman dari diri sendiri. Ya, saya rasa peserta ini saya sudah paham macam mana pengalaman daripada menghadapi langsung, terutamanya kalau dia seorang cikgu, berarti dia paham macam mana dia itu mengajarkan anak-anaknya nih, mengajarkan para pelajarnya itu dari rumah. Ya mungkin Singapura ini saya rasa semestinya sudah lebih maju daripada Indonesia. Di Indonesia ini susah sikit, kita nak guna Zoom masih nampak ekspensif, mahal. Kita guna Google Meet pun network nih, line nih susah sikit. Apalagi kalau rumah nih dekat-dekat gunung nih, susah lah bila kita nak cari line tuh. Itu banyak problem. So problem dari daripada cikgu-cikgu di Indonesia nih, mereka susah ya, sulit lah untuk mengajar dengan online. Paling hanya guna WhatsApp group. Oke, lepas itu mungkin yang jadi orang tua, jadi ibu bapak pun, saya rasa pun berbeza saat ini masa jadi atau masa pandemi COVID-19. Saya tadi juga siang rapat dengan meeting dengan kawan-kawan daripada pengurus pusat gerakan minat baca. Ternyata orang tua nih ini lebih parah lagi. Ya, maksud lebih parah nih lebih teruk. Orang Melayu cakap nih ibu bapak nih, parent nih, dia lebih teruk. Kenapa? Karena dia tak paham macam mana dia nak mengajarkan anak dia, mengajarkan anak-anaknya itu untuk mengajar matematika, mengajar biologi, mengajar mungkin science pun mengajarkan agama. So ini permasalahan yang besar. Berarti kena ada mengajar macam mana metode mengajar daripada ibu bapak di rumah masa pandemik ini. Ini banyak sekali terjadi ya, belum lagi anak-anaknya yang memang mungkin belum biasa dengan pembelajaran online. Nah, jadi banyak sekali. Kemudian boleh kalau tulisan-tulisan saya terkait dengan COVID-19 ini biasanya lebih kepada pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Macam the last buku saya atau yang kemarin saya share itu terkait dengan bila nanti COVID-19 ini dah tak ada, apa yang boleh kita lakukan? Ya, apa yang boleh kita lakukan bila COVID-19 atau virus corona ini dah tak ada? Atau di buku di bagian lain saya juga cakap bahwa mungkin kita ni dah kena virus, kita ni dah terinfeksi, kita ni dah terjangkiti daripada virus COVID-19. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya virus itu dalam tubuh kita mungkin dia itu mati.
Ya, sehingga kemudian kita terkena virus, kita terpapar, terjangkit virus, tapi virus itu kemudian apa mati di dalam tubuh kita karena mungkin karena imun daripada tubuh kita tuh insya Allah dengan izin Allah itu memang memang kuat. Itu pun menarik juga, itu memberikan rasa apa kepasrahan. Oke, kemudian saya pun ada gagasan baru terkait dengan COVID-19 ini. Esok Jumat nih saya khutbah Jumat. Saya nak cakap pasal jangan pernah lelah untuk apa menghadapi COVID-19 ini. Atau kalau bahasa kerajaan di Indonesia nih mereka cakap tuh berdamai dengan COVID-19 atau berdamai dengan virus corona. Ya kita dah semestinya sekarang ini kita boleh hidup berdamai dalam tanda petik. Apa dengan virus corona maknanya kita jangan pernah bosan untuk itu karena apa karena justru itu yang membuat kita itu macam naik kelas macam kita diberikan satu cabaran diberikan satu cobaan itu menjadikan kita lebih lebih naik kelas. Oke, itu daripada pengalaman-pengalaman yang nanti boleh dituangkan boleh dituliskan dalam antologi daripada buku kita ini. So, berarti siapkan untuk peserta semuanya. Tadi daripada persyaratannya, format daripada penulisan dah jelas saya rasa. Itu pun tak perlu pikir macam mana ya kita guna footnote ke atau kita guna body note ke, macam mana dengan references-nya, macam mana dengan kita masa men-cite daripada tulisan orang lain. Saya rasa itu tak perlu dipikirkan kerana itu adalah tugasan daripada editor. Ya, nanti editornya akan mengedit daripada tulisan. Kalau untuk format standar biasalah kita guna font Times New Roman, lepas tu size itu 12 ya, kemudian spasi tadi 1.5, 1.5, kemudian juga nanti mungkin tadi muka surat nih dalam antara 3 sampai 10 muka surat. Nah, itu saya rasa sudah cukup. Mungkin, nah yang kita perlukan nih, kena balik lagi ke kemarin tuh. Macam mana bila kita, walaupun kita hanya menulis macam artikel, menulis artikel, tapi kita pun kena ada apa, kena ada outline. Ya, jadi outline, walaupun dia hanya artikel, tapi kita pun memerlukan adanya outline. Maknanya apa? Oke, di outline nih kita kena bagi dalam beberapa paragraf. Oke, contohnya saya nak tulis, saya nak type hanya dalam 5 muka surat. Oke, 5 muka surat. So, di muka surat pertama, saya nak cakap pasal mungkin introduction. Introduction ini dia boleh dalam 2 atau 3 paragraf. Maknanya apa? Ketika saya nak tulis pasal COVID-19, bolehlah saya ambil daripada apa daripada kerajaan pasal jumlah daripada yang terjangkiti, korban yang meninggal, kemudian lepas tu apa mungkin yang sembuh dan sebagainya, itu untuk introduction. Kemudian juga terkait dengan introduction juga, kita boleh ambil sedikit alasan, argumentation yang mengantarkan kepada pembaca, oke, berarti tulisan ini akan tulis, akan dibahas, akan apa? Akan membahas tentang perasaan seorang, umpamanya seorang Muslim terhadap apa? Terhadap COVID-19 ini. Itu pun boleh. Mungkin kalau Pak Nur Hadi tentang pernikahan, ya, pengalaman juga macam bagaimana pernikahan di COVID-19 ini. Ya, awal-awal ini dilarang, lepas itu ada lagi. Sekarang dah banyak lagi, dah banyak yang buat walimatul urus pun dah banyak. Ya, pesta kenduri nikah ini dah banyak, tapi tambah banyak lagi. Kemarin ada staff di universiti saya pun mereka dah buat walimatul urus atau kenduri nikah. Ya, padahal sebenarnya belum boleh itu ya. Itu pun saya rasa menarik. Jadi menikah atau mengikat janji suci di masa pandemi. Wah, keren banget kan ya. Oke, itu jadi satu idea atau gagasan. Nah, masih ingat kemarin macam mana kita mencari idea atau gagasan, ya. Jadi kalau tadi menulis tentang antologi COVID-19, oke, itu tema. Tajuk kita serahkan kepada author, terserah, tapi kita kena paham, oke. Saya nak menulis apa nih? Oke, saya nak menulis COVID-19. Kemudian tajuknya nih, saya nak cakap pasal, oke, okay, pengalaman pribadi saja, self experience, pengalaman daripada pribadi kita masa menghadapi COVID-19 ini, masa kita terkurung atau mungkin boleh juga ada cita-cita daripada kawan kita yang mungkin jadi ODP. Saya ada kawan di Ciomas, itu dia kena ODP, bahkan dia dah jadi PDP. Ya, masa jadi PDP dia itu betul-betul macam apa ya, betul-betul macam hidup ni macam dah tak ada.
Ya, masa awal-awal saya rasa semua orang pun sangat takut, sangat terkena virus ini. Nah, perasaan rasa-rasa itu kita boleh tuliskan dalam pengalaman kita, tetapi kena boleh logik. Maknanya dia perlu systematically, perlu sistematis dalam penulisan supaya bagus. Nah, itu pun kita boleh tambah daripada pengalaman orang lain, sedikit kita tambah sedikit imagination atau mungkin sedikit fiction. Di awal buku saya gunakan sedikit imagination dan juga fiction pasal COVID-19 ini supaya orang okelah, kita kita bercakap ini dalam bahasa Indonesia itu dialog imajiner, ya. Jadi dialog imajiner. Jadi percakapan yang sebenarnya itu tak mungkin terjadi. Contoh saya bercakap dengan virus pasal macam mana kabarnya virus hari ini. Kemudian engkau adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau diciptakan sama seperti makhluk-makhluk yang lain, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, antara Anda, ya, antara virus itu dengan saya, dengan kami itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kita punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila ternyata kehadiran Anda itu menjadi satu cabaran daripada untuk orang beriman, berarti itu adalah satu hal yang pasti banyak hikmahnya. Nah, kita boleh cakap pasal hikmah ini sangat banyak sekali. Kemarin saya ikut salah satu daripada webinar yang diadakan salah satu dari Islamic Bank di Indonesia. Mereka cakap bahwa salah satu daripada hikmah adanya COVID-19 ini itu adalah apa? Itu adalah bahwa cost operasional cost daripada bank, karena semua staff itu dia guna work from home, turun sampai 20%. Maknanya apa? Dia punya bank ni, dia punya institution ni, dia lebih efisien. Itu mungkin dari economic perspektif. Okay, nah itu jadi satu hal yang sangat menarik sekali. So kita undang mungkin semua partisipan untuk menulis. Nah, okay, jadi menulis pertama tadi sudah tahu, kita tema sudah tahu. Lepas itu tajuk kita serahkan kepada author. Lepas itu idea atau gagasan. Jadi saya bagi contoh-contoh tentang macam mana gagasan-gagasan daripada penulisan itu kita boleh ambil dari mana sahaja. Ya, dari pikiran kita ini biasanya semakin orang itu mature, semakin dewasa, dia semakin berpikir, okay, ternyata COVID ini betul-betul mendekatkan kita kepada apa yang disebut dengan kematian. Macam kalau ada salah satu movie wayang di Indonesia ini, kata-kata itu hanya dalam berapa? Hanya 5 cm di hadapan kita tuh, itu kematian itu betul-betul sangat dekat. Ya, bila kita mungkin batuk-batuk sikit, mungkin agak demam sikit, ada flu sikit, itu dah macam takut sangatlah dengan corona ini, dengan virus ini. Oke, okay. Jadi idea sangat banyak. Oke, okay. Dah dapat kita idea, berikutnya adalah kita buat outline. Tadi maknanya sama dengan penulisan buku juga, outline ini kita kena awali dengan introduction. Introduction ini macam mukadimah atau pembukaan. Pembukaan ini berarti macam mana kita nak menyampaikan daripada pembaca apa yang nak kita sampaikan, apa yang nak kita tulis. Okay. Tadi contohnya, ketika saya nak cakap pasal mungkin yang berbeza, ya, jadi tadi tajuk dengan tema tu masing-masing tu boleh sesuai dengan apa, sesuai dengan background daripada their education. Kerana saya di Islamic law, so saya dalam salah satu tulisan pun saya cakap pasal fikih corona. Maknanya macam mana kita sebagai seorang Muslim, itu kita sebagai seorang Muslim lelaki itu kita kena solat berjamaah di masjid. Tapi masa kita solat berjamaah di masjid, kita kena ada tak boleh kita kena apa, physical distancing. Maknanya kita soft ni itu tak boleh rapat. Kita kena ada dalam 1 meter atau mungkin sampai 2 meter. So macam mana sebenarnya keabsahan daripada solat, ya, yang dengan tadi 1 meter atau mungkin 2 meter. Saya gunakan physical distancing atau praktik daripada soft dalam solat ketika solat berjamaah dalam masa pandemi COVID-19 ini. So berarti saya akan cakap tentang, okay, awalnya sejatinya dalam solat berjamaah ini dia kena soft ni, kena rapat, kena lurus, ya, kena rapat, kena lurus. Tapi masa pandemik ni, kerana kita ada yang disebut dengan maqasid syariah,
Ya, maqasid syar ini adalah maksud dan tujuan syariat. So berarti kita kena ibnu nafas. Ibnu nafas ini maknanya menjaga daripada nyawa atau jiwa manusia. Berarti kalau saf itu kemudian rapat tapi ternyata dikhawatirkan itu dia akan terjangkit the virus nih, so berarti dibolehkan untuk apa? Dia punya saf nih, dia boleh renggang ya dalam 1 meter ke atau 2 sampai 2 meter. Nah itu pun sampai terjadi. Saya dah sholat dah dalam 2-3 kali sholat Jumat nih, kemudian juga beberapa sholat jamaah itu di masjid 1 meter. Sama lain ini juga salah satu itu pun saya rasa sangat unik sekali dan itu adalah bagian dari sejarah. Ya itu bagian dari sejarah. Ya maknanya apa? Maknanya berarti ini adalah bagian sejarah yang harus kita tulis supaya anak cucu kita nanti boleh tahu dulu ternyata ada. Ya, dan ternyata itu sudah dilakukan oleh penulis-penulis dahulu. Saya cakap contohnya ada Imam As-Suyuti rahimahullah, kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata di masa-masa beliau pun terjadi wabah. Ya terjadi wabah dan banyak fikih hukum-hukumnya kemudian dia itu berubah. Ya, dia itu berubah. Ya. Nah, perubahan-perubahan dari hukum itu karena ada hibdun nafas, nanti ada hibdun nasl dan hibdun din di awal dan sebagainya itu menjadi satu fase dari sejarah yang kena atau yang harus kita tulis. Dan alhamdulillah di Indonesia ini saya tengoknya ada lebih dari 10 project, ada beberapa kawan tuh yang buat antologi juga tentang COVID-19 tapi dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah, ini pun sangat menarik sekali. So berarti pemilihan daripada tajuk ataupun tema daripada artikel antologi ini kena kita boleh awali dengan background daripada kita punya education, kita punya pendidikan. Lepas itu mungkin juga fashion, passion ataupun hobi itu pun boleh. Ya macam mana sekarang ini ternyata kita belum boleh apa macam kita jalan-jalan tuh sekarang baru-baru mulai. Tapi masa ini di Indonesia ini terutama Jabodetabek, Jakarta dan Bogor, masa-masa ini memang justru puncak tambah lagi ya daripada apa mangsa daripada pandemi COVID-19 ini dipertambah. Kemarin dalam 1 hari itu lebih dari 1.000. Maknanya ini betul-betul tadi WHO itu mengatakan bahwa ini betul-betul puncak daripada pandemi COVID-19 dan kita tak tahu apakah tambah lagi atau tidak karena dah kita dah ada kelonggaran di Malaysia pun sama, di Singapura pun kemana saya tengok di beberapa kawan tuh dah boleh sholat di masjid ya, bahkan cakap tadi katanya Cheng itu airport tuh dah boleh dibuka sehingga nanti saya boleh pergi ke Singapura lagi. Itu pun banyak ide atau gagasan yang boleh kita tuliskan. So berarti tak ada alasan lagi, saya tak tahu ni, saya tak ada idea lah, saya tak ada gagasan lah, saya tak ada apa yang saya nak tulis. Awal tulis pun saya tak tahu. Okey, jadi nanti kalau awal tulis tak tahu pun, nanti boleh baca yang saya pernah share juga, yang di The Spirit of Writing. Macam mana apa yang nak kita tulis tu, tulis saja. Example, contohnya saya nak tulis, okey, hari ini saya tak tahulah saya nak tulis apa, tapi saya tulis saja. Saya tulis saja, okey. Tapi saya ingat tadi Dr. Musnah itu cakap, kita nak tulis pasal entologi, pasal COVID-19. Okey, COVID-19 ini, saya rasa ini awal sekali saya kena pengalaman. Macam ini dah, sejauh ini dalam usia dah 5 series ya? Dah 5 series ke 4 series? Usia ini, okey. Saya baru-baru awal sekali mendapati ada wabak daripada COVID-19 ini. Tentu saya rasa sangat luar biasa dalam perspektif ustaz ke dalam perspektif cikgu ke dalam perspektif entrepreneur ke dalam perspektif daripada ibu suri ke dari perspektif ibu bapa ke atau mungkin dari perspektif seorang pelajar itu pun sangat banyak sekali. Ya, sehingga kemudian ini menjadi satu ide yang menarik. Oke, okay, tadi introduction sudah. Lepas itu, lepas introduction, berarti di sana ada core daripada tulisan kita, intisari daripada tulisan kita. Apa yang nak kita tulis? Oke, okay, jadi persyaratan daripada project anthology ini, kita buat bahasa yang tak perlu formal, Sejafar ya. Kita buat bahasa ini yang populer saja. Ya, saya rasa bila saya baca bahasa Melayu Singapura ini saya pun tertawa dalam makna itu lucu juga, lucu ini macam bukan lucu tak bagus tapi baguslah. Mungkin yang itu boleh guna bahasa Jawa juga saya rasa Pak Nur Hadi ini.
atau yang lain pun boleh guna tuh. Macam saya masih baca tulisan-tulisan bahasa Makassar, bahasa Bugis yang campur-campur dengan bahasa Indonesia itu ada sangat-sangat unik. Melayu dengan ini pun sangat unik sekali. Itu jadi hapoknya bahasanya itu jangan bahasa yang berat. Bahkan kita inginkan tuh macam kita nak berbual-bual, macam kita nak borak-borak dengan kawan kita nih. Itu jadi bahasa dalam antologi daripada buku ini supaya orang paham. Okay, saya nak baca buku yang ringan, saya boleh baca di kereta ke, saya boleh baca di MRT, saya boleh baca di masa menunggu mungkin di airport dan sebagainya. Jadi segmentasi daripada tulisan atau buku antologi itu memang ke semua umur. Lepas itu bahasa tulisan yang santai, tak serius sangat. Bila ditambah Al-Quran ataupun hadis, itu bolehlah ditambah untuk agar lebih lebih kaya. Kemudian mungkin ada lepas ada isi tadi dalam 3 atau 4, 5 sampai paling banyak itu 10 muka surat, itu kita boleh jadikan last sekali terakhir itu ada macam closing statement. Jadi penutup daripada artikel kita, ya penutup daripada artikel kita, sehingga kemudian maknanya setelah baca ini kita perlu ada tambahan di last sekali conclusion daripada tulisan kita. Kita nak cakap pasal ternyata pandemik daripada COVID-19 ternyata banyak sekali hikmahnya. Salah satu hikmah yang terbesar itu adalah kita boleh sama-sama antara ibu bapa dengan anak-anak ini di rumah ni boleh berinteraksi, dia boleh faham macam mana dia kembali menjadi macam madrasah, madrasah. Jadi rumah ni macam jadi madrasah untuk menjadi sekolah untuk anaknya, boleh mengajarkan macam mana seorang ibu ni lepas dia cooking, kemudian dia boleh mengajarkan anaknya. Dia tak faham sebenarnya, tapi dia kena faham kerana memang tak boleh keluar. Apalagi di Indonesia pun kerajaan ni dah setakat, jadi sampai bulan Disember ni utamanya anak-anak yang ada di tadika ni dia tak boleh masuk ke sekolah sampai Disember. Mungkin boleh masuk lagi Januari di tahun hadapan. Nah, ini berarti orang tua nih, ibu bapa nih, terutama ibu nih, dia kena betul-betul paham macam mana dia boleh kena mengajar anaknya, ya. Utamanya tadi yang anak-anak yang ada di tadika dan juga mungkin di sekolah rendah. Ah, itu pun jadi idea dan gagasan yang sangat menarik sekali. Jadi kalau ada buat webinar untuk macam mana mendidik anak di rumah, itu pun sangat menarik juga, very interesting I think. Oke, itu. Nah, kemudian nanti kalau di antologi ini sama dengan buku yang sebelumnya juga, kita ada short biografi, ada biografi ringkas terkait atau sesuai dengan nama daripada autornya. Ya, kemarin sudah saya kasih contohnya, ya cukup nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian juga dia pendidikan, education, tarif daripada pendidikan, kemudian mungkin karya tulisan, buku atau mungkin artikel yang dah pernah publish. Lepas itu ada moto daripada hidup dia, apa yang menjadikan dia itu mungkin suka membaca ke, suka menulis ke, atau mungkin harapan untuk tulisan yang dia boleh baca. Oke, okay. Saya rasa sudah lebih dari 30 menit ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Itu untuk antologi dan juga untuk outline. Saya pun tak menginginkan untuk semua partisipan. Utamanya di sini saya sebut lagi ada Pak Nur Hadi, ada Ustazah Faiza, kemudian ada siapa lagi? Ada banyak nih, ada Muhammad Arafah juga yang kemarin dah kita punya komit. Untuk menulis bukunya. Kemudian ada Ustazah Zarina. Di sini ada Ustazah Ibu dosen kita, Ibu Tita juga, Ibu Yusri, semuanya ada Pak Sofian, Siti Saro, Kang Ruhimat. Kemudian ada Pak Lukman Hakim, ada Bu Intan, Ilkia, ada Pak Dr. Hasbi Asidiki, Fitri Rahmawati. Kemudian juga ada Ibu Diana Syifa, ada Asma Fatin, ada Ibu ini Teteh ya, Mbak Anissa Sativa. Oke, kemudian juga ada Abu Syafi Halim. Jadi kita masih bersama dalam program untuk bagaimana kita bisa, ya, kita boleh menulis satu artikel dan juga satu buku. Proyek kita ini adalah yang sekarang ini, dan insya Allah kita masih ada boleh satu kali session ataupun dua kali session, yaitu menulis antologi terkait dengan satu tajuk, satu tema utama, yaitu COVID-19.
ya. Kita akan sama-sama letuskan dengan kita join dengan beberapa asatizah daripada Singapura. Lepas itu kita insya Allah nak publish. Nanti publish itu boleh publish dalam bentuk hard copy ataupun hanya e-book saja. Tapi saya lebih senang nanti bila ada Madani Institute yang boleh. Saya hanya yang saya inginkan itu adalah bahwa tulisan kita, ya tulisan daripada semua partisipan ini terkait dengan COVID-19 ini, itu betul-betul terrekod di dalam satu karya, satu tulisan yang harapan saya yang paling tinggi adalah boleh boleh disimpan di National Library Singapore. Ya orang nanti ke hadapan mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke hadapan orang boleh baca, oh ada dulu ada Ustaz Ja'far nih daripada Madani Institute yang boleh gather, boleh collect semua tulisan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Okay, itu dari saya. Kita boleh discuss. Masa kita ada dalam 30 menit ke hadapan. Tapi sesuai janji saya juga dengan Muhammad Ja'far juga dengan beberapa partisipan, mungkin kita kena di malam ini kita ada pembahasan kita adalah tentang how to revise ya. Our outline. Jadi kita merevisi outline yang sudah ditulis oleh asatizah dan juga tuan dan puan semuanya. Utamanya mungkin yang dah siap nih, ada Pak Nur Hadi, saya rasa dah siap, dah hantar juga. Ada Ustazah Faiza, mungkin dah hantar juga. Kemudian juga ada Ustazah Zarina, ya mungkin dah hantar outline ke grup WhatsApp kita. Nah, kita boleh bahas. Contohnya mungkin mungkin saya kembalikan ke moderator Ustaz Ja'far, sila bila nak ini. Jadi di outline-nya itu supaya nanti betul-betul memang ada hasilnya. Nanti bila dah selesai kita boleh discuss. Bila yang ada nak tanya ke nak discuss mungkin dipersilakan. Sila, Ustaz Ja'far. Doktor, saya ada soalan dulu, boleh saya tanya? Boleh sila. Okay. Itu tadi lampu mati kan? Ini gelap. Gelap sebab anak saya kurang sihat, terpaksa matikan lampu. Saya berada di hall ni sekarang. Okay, tapi saya pakai lampu kecil, semangat ni untuk tulis. Okay. Apa ni saya mau tanya tadi outline tentang artikel kalau 5 muka surat. Tadi doktor cakap terlalu pantas dan banyak sangat poin. Apa ni kalau yang muka surat pertama tu intro, yang selepasnya itu apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, macam mana ini doktor? Okay, terima kasih. Tapi saya pun nak tanya juga ke Ustazah Faiza ni. Tajuk apa atau mungkin bidang apa, tajuk apa yang nak ditulis oleh Ustazah Faiza ni? Saya rasa yang dalam antologi COVID-19 ni, saya mau tulis sebagai seorang suri rumah yang terpaksa kira sandwich generation. Saya jaga orang tua yang sudah lemah, sakit 80 lebih tahun, dan saya juga jaga anak yang 20 lebih tahun yang juga ada sakit jugalah. Jadi dalam keadaan yang memerlukan treatment, rawatan, bantuan, tapi kita dalam keadaan terkurung. Jadi saya rasa saya mau tulis pengalaman-pengalaman itulah. Okay, terima kasih. Jadi pertama ni, saya boleh jawab daripada soalan daripada Ustazah Faizah ni. Actually dia hanya ada 3 sahaja untuk outline daripada anthology ni. Pertama intro, introduction. Kedua tu main content atau main idea. Lepas tu baru closing, conclusion, penutup. Okay. So berarti boleh di satu muka surat awal itu kita tuliskan tentang introduction. So introduction ini berarti Ustazah ni cakap pasal awal mula berita ada dengar-dengar tentang COVID-19 ini masuk ke Singapura. Okay, lepas tu mungkin case pertama, first case daripada Singapura yang disampaikan oleh kerajaan pasal itu. Lepas tu mulai ada tahapan daripada
penutupan masjid, kemudian juga penutupan, saya ingat sekali itu, penutupan masjid di Singapura ini, kawan-kawan ini saya kaget juga, pasal Indonesia belum masuk dulu tuh. Kemudian juga penutupan daripada madrasah ataupun sekolah. Nah, itu bermula peran daripada apa suri rumah untuk dia kena menjaga apa her parent, lepas itu dia pun kena menjaga anak-anaknya, bukan hanya menjaga tetapi mengajari mereka macam mana dia boleh mereka tuh boleh belajar secara outbound. Pengalaman-pengalaman daripada ibu suri ini, suri rumah ini, saya rasa itu sangat menarik untuk di apa untuk dibahas, untuk dituliskan pengalamannya. Macam mana mungkin susahnya mengurus apa anak ini untuk mengajarkan apa macam subjek yang kita sendiri pun tak paham. Atau mungkin nanti ujungnya adalah ibu bapak ini baru sadar, faham ya? Ibu bapak ini dia baru sadar ternyata tugasan daripada cikgu ini betul-betul apa beratlah untuk mendidik apa anak-anak ini masa di madrasah ataupun di sekolah. Ah itu. Jadi banyak sekali yang boleh ditulis. So, jadi hanya tiga saja, introduction, kemudian apa main content, kemudian conclusion, dan nanti ada penutupnya dari itu, kemudian nanti last itu ada biografi singkat, biografi ringkas daripada ini. Oke. Okay. Okay, boleh. Terima kasih, Dokter. Insyaallah. Okay. Di sini ada satu pertanyaan di chat daripada Asma Fatin ya, dan di bagaimana sistemnya Pak? Ya. Hilang ke? Ya. Oke, okay, sorry. Ya, ini tadi kena ini butang nih lah, kena sedikit. Oke, okay. Jadi okay, macam nih, untuk sebelum kita ke penulis apa pertanyaan yang ada di chat, saya rasa sudah hilang. Nanti saya jawab boleh bacakan ya, karena tadi saya masuk lagi. Oke, okay, untuk Ustazah Faiza, pertama nih, the first, please write introduction, maybe about one page. Ya, cakap pasal awal mula daripada pandemi COVID-19 ini masuk ke Singapura, lepas itu macam mana kerajaan itu membuat polisi kebijakan-kebijakan, kemudian kemudian apa masjid ditutup, kemudian sekolah ditutup. Nah, masa sekolah ditutup nih, kemudian anak-anak nih dia masuk ke rumah, dia terkurung di rumah. Macam mana pengalaman-pengalaman, saya rasa sudah lebih 2 bulan terkurung di rumah. Kalau dalam satu hari itu satu muka surat, saya rasa sudah ada 60 muka surat tuh. Nah, gunakan, please write with the popular language. Ya, jadi gunakan bahasa-bahasa yang populer, bahasa-bahasa yang biasa aja lah macam kita cakap. Jadi, Ustazah Faiza ini, kita macam menulis diary, buku harian. Ha, lebih enak lah macam, hari ini hari pertama, anak-anak ini ada di rumah. Memang bahagialah. Bahagia ini happy, happy sangatlah, boleh join dengan keluarga semuanya, tak pergi kemana-mana, ada di rumah, okay, tak apa. Tapi dah mulai lepas tengah hari ni, mungkin adik pertama dengan kakak sulung ni dah mulai bergaduh, dah mulai mungkin banyak problem, itu dah banyak lah. Kemudian lagi, tambah lagi hari berikutnya, dah sampai, okay, mungkin only one week itu memang happy lah, senang, tapi dah lewat, dah lalu daripada 7 hari, 5 hari, 10 hari, dah mulai kacau lah. Itu pengalaman daripada kawan-kawan. Cerita semuanya, tapi yang memang yang menarik dan ada nilai-nilai daripada okay, ternyata tadi hujungnya adalah seorang apa suri rumah ni, dia kena smart, dia kena cerdas, dia kena punya education, dia punya pendidikan tu memang kena bagus. Macam saya selalu cakap, suri rumah ni semestinya memang dia tu kena belajar master. Ya, kalau perlu dia PhD. Kenapa? Kerana dia kena faham macam mana how to educate our children. Lepas tu macam mana melayani suami. Kemudian juga mungkin macam mana dia tu kena faham subjek-subjek yang anak-anak kita pelajari di sekolah ataupun di madrasah. Okay, terima kasih. Keep writing untuk Ustazah Faiza. Semangat, kita tunggu.
ya. Dalam 3 sampai 10 muka surat. Tulis saja, karena kita nanti insya Allah di next week kita akan ada revisi, kita akan ada editing. Ya, jadi untuk semua partisipan, jadi di pertemuan berikutnya, jadi jangan jangan takut, jangan risau, jangan khawatir tulisan kita ini macam tak bagus, ya. Memanglah tak, kalau untuk awal-awal itu macam saya pun tak macam tak confident lah bila nak bila tengok lagi tulisan saya. Saya masa macam saya kemarin cakap tu tahun 2008 saya tengok tulisan saya ni ni macam tak bagus sangat lah, tak confident lah, malu lah. Tapi sekarang ni kita boleh edit lagi, kita boleh tambah lagi. Itu menjadi sangat bagus sekali. Okay, terima kasih untuk Ustazah Faizah Sanib. Berikutnya tadi saya jawab apa pertanyaannya? Saya pasti dari penjelasan sudut soalan, cuma dia tanya berkaitan dengan sistemnya. Okay, tadi pertanyaannya adalah bagaimana sistemnya? Nah, mungkin beliau ni bertanya pasal macam mana bila nak join dalam projek kita, yaitu projek penulisan buku antologi dengan tajuk COVID-19 ini. Sistemnya atau formatnya atau sistemnya mudah saja. Jadi setiap partisipan yang join dalam program ini silakan menulis satu tulisan reflection essay terkait dengan judul atau tema atau tajuk tentang COVID-19. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, mungkin sebagai apa semuanya lah, masa kita itu menghadapi COVID-19 ini, perasaan kita, rasa kita itu bagaimana, terkurung dua bulan lebih di rumah dengan keluarga, kita tak boleh pergi sholat dan sebagainya. Kemudian setelah dituliskan, kemudian nanti hantar ke komite, mungkin ke Ustaz Ja'far di Singapura, di Madani itu, kita nanti akan ada sesi untuk editing. Ya, akan ada sesi untuk editing, kita edit, lepas itu kita kembalikan lagi ke author, ya, kembalikan lagi ke author, karena perbaiki lagi, lepas diperbaiki, baru nanti kita hantar lagi, kita dah siap, kemudian kita publish. Kita publish boleh dalam format e-book ke, atau mungkin hard copy yang kita boleh publish, atau mungkin kalau di Bogor juga boleh, di Singapura pun saya rasa itu pun boleh. Itu format atau sistemnya. Jadi silakan menulis dengan tema COVID-19, kemudian nanti kita lebih ke arah bagaimana spirituality Islam, jadi terkait dengan COVID-19 dengan Islam. Kita sebagai Muslim, macam mana perasaan kita sebagai ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini? Itu sistemnya. Nanti boleh tanya-tanya ke Sejafar ke atau yang lain juga boleh. Ke saya pun langsung juga boleh. Itu dari saya. Next question, please, Sejafar. Ya, saya silakan kepada siapa? Zarina? Apa? Iya, okay, sorry. Okay, yang... Saya belum ada soalan. Ini Ustaz, saya Ustaz. Sofian Ustaz. Pak Sofian, ya. Ini Ustaz. Saya kan rencananya itu kemarin mau buat buku tentang pendidikan Islam di balik musibah COVID-19. Lalu kemudian muncul pula tadi mau buat buku tentang antologi COVID-19. Jadi saya sudah sempat menulis di pendahuluan, tapi hanya 2 lembar, Ustaz. Oke, okay, terima kasih. Saya potong dulu. Saya potong ini kalau dalam bahasa Melayu Singapura ini saya celah dulu. Mencelah. Mohon maaf. Bukan celah. Saya celah dulu. Jadi gini, program kita ini tetap berjalan, Ustaz Sofian. Pertama, kita akan program pertama itu adalah setiap partisipan itu dia menulis satu buku, kemudian kita ada sampai ke outline. Jadi bagaimana kita menulis outline dan juga menulis introduction atau pendahuluan. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan. Nah, kita juga tadi, makanya kita bagi 2 sesinya. Sesi pertama itu adalah, bahasa Indonesia banget nih. Sesi pertama adalah kita merevisi outline yang sudah ada. Kemudian tadi ada pesanan dari saya jawab ini karena kita agak masa sedikit terhad nih. Masa kedua adalah ke antologi. Jadi kita campur lah, kita mix lah
So jadi kalau ada sesuatu ada outline, saya boleh tengok, kemudian boleh share juga di screen, kemudian kita boleh revisi, mungkin ada cadangan saran daripada saya, itu mungkin boleh jadi satu idea atau gagasan. Itu. Oke, lanjut lagi sila, please. Iya Ustaz. Ini udah saya share juga Ustaz pendahuluannya, tapi cuma dua lembar itu di apa di WA. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti jadi masukan, minta masukannya. Oke, ini pendahuluan untuk buku ya? Iya, awalnya untuk buku, tapi karena tadi ada wacana untuk membuat buku antologi apa antologi tadi, mungkin sebagian bisa dimasukkan Ustaz mungkin gitu kan ke antologi. Oke, okay, jadi dua. Jadi pertama gini dulu. Pertama itu buku. Oke, okay, saya mau tanya Pak Sofyan nih nak menulis buku tentang apa? Buku itu berkaitan dengan pendidikan Islam di balik musibah COVID-19. Oke, okay. Jadi Islamic Education on pandemic COVID-19. Jadi pendidikan Islam pada masa pandemic COVID-19. Oke, okay, itu adalah tema. Kalau dibuat judul, dia terlalu luas. Jadi kita perlu tahu outline daripada tajuk atau tema itu. Oke, okay. Yang di pikiran Pak Sofyan nih, kira-kira apa yang akan dibahas di pembahasan tentang pendidikan Islam pada masa pandemic COVID-19? Silakan. Jadi yang mau saya bahas itu Pak, bahwasannya COVID-19 itu di dalamnya itu ada nilai-nilai pendidikan Islamnya gitu. Seperti pendidikan tauhid kan gitu kan. Okay, betul. Kemudian ada pendidikan ibadah seperti ibadah di rumah kan. Kemudian ada pendidikan sosial. Okay. Seperti kita membagi sembako, bersedekah kan. Kemudian ada pendidikan kesehatan masyarakat. Ya, okay. Menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, itu nilai-nilai pendidikan itu Ustaz yang mau diangkat gitu. Oke, okay, berarti tadi fokusnya berarti ke values atau nilai-nilai pendidikan Islam dalam musibah atau dalam pandemi COVID-19. Oke. Okay? Yeah. Bagus. Nanti mungkin saya perlu tengok nih di saya perlu lihat di apa di outline-nya. Oke, okay, kemudian lebih sistematis. Oke, okay, di pendahuluan yang saya bayangkan dari pendahuluan ini adalah bahwa berarti pertama itu bicara tentang sama dengan tadi bagaimana ternyata sesuatu yang berjalan dengan baik dari pendidikan Islam atau masyarakat yang awalnya itu damai, tentram dan lain sebagainya kemudian dikagetkan dengan munculnya COVID-19 ini. Nah, kemudian tadi juga sama, COVID-19, kemudian berjatuhan korban, kemudian dimulai dari diliburkannya sekolah. Nah, dari diliburkannya sekolah, tapi karena kita nggak fokus ke sekolah, kita akan bicara tentang berarti nilai pendidikan. Ya, nilai pendidikan. Sebenarnya tadi ya menggunakan nilai pendidikan atau nilai-nilai atau mungkin bahasa lainnya adalah hikmah juga bisa juga. Ya, karena kalau pendidikan itu nanti memang arahnya itu kalau terlalu formal itu memang ke apa ke institution walaupun sebenarnya tidak gitu ya tidak juga karena tadi banyak maunya tadi tarawihnya di rumah kemudian cuci tangan dan sebagainya itu pun memang menarik jadi memang judulnya itu bisa lebih ke arah memang tadi nilai-nilai pendidikan Islam dalam atau pada pandemi COVID-19. Oke, okay. Cukup bagus sebenarnya. Kalau bisa secepatnya itu harus selesai ya di outline-nya itu nanti introduction-nya boleh kita akan lihat supaya memang lebih bagus lagi ya lebih bagus lagi. Nah, kebetulan itu juga akan tetap berjalan, saya juga akan standby yeah. Bisa komunikasi dengan Ustaz Jafar, bisa komunikasi dengan saya, intinya adalah bukunya itu harus selesai. Nah, kemudian ini inisiatif dari saya juga dengan Ustaz Jafar juga bahwa karena program kita yang diiklankan itu adalah hanya 4 kali pertemuan, berarti kita tinggal 1 kali pertemuan, maka kita inginkan itu di 4 kali pertemuan ini, atau mungkin kita boleh tambah 1 kali pertemuan di pertemuan kelima itu, memang ada hasil yang ada, karena tadi kalau 4 pertemuan tuh, kalau saya program tuh biasanya antara 14 sampai 10 pertemuan tuh kita boleh jadi buku gitu, tapi kalau hanya 4 pertemuan, oke, okay. Yang penting udah paham, kita nextnya itu kita bisa individual ke, atau mungkin nanti bisa langsung ke komunikasi dengan komite, ke dengan panitia, tapi yang hasil dari 4 atau 5 pertemuan ini, kita harapkan itu ada hasilnya, yaitu tadi membuat antologi atau antologi, jadi kayak yang buku saya boleh tunjukkan tadi Pak ini Pak Nur Hadi, bukunya kelihatan?
Masih ada bukunya? Ya, coba lihat. Oke. Ini bukunya, kemarin sudah di-share juga yang COVID-19 ini. Jadi wabah, musibah, dan hikmah. Itu jadi mungkin dua-duanya tetap jalan. Ya, dua-duanya tetap jalan. Dan saya rasa tadi temanya juga memang menarik dan harus secepatnya. Karena kemarin teman itu juga buat antologi tentang COVID-19 juga. Tapi memang perspektifnya itu pendidikan Islam. Pendidik dan juga pendidikan Islam. Itu memang dia karena memang biar cepat gitu kan, kalau tadi buku kan perlu ada tambahan data dan lain sebagainya gitu ya, berarti bisa dipahami ya, mudah-mudahan kita masih bisa komunikasi join, khususnya kalau sekarang ini tadi saya tunjukkan untuk yang antologi, jadi mungkin untuk sementara itu kita akan bisa apa, kita akan bahas tentang antologi, kemudian selesaikan pekan depan kita akan revisi edit sama-sama, kemudian di pertemuan berikutnya itu mudah-mudahan kan biasalah ya, cuma 3 sampai 10 halaman, saya rasa 1-2 hari juga selesai gitu kan. Nah itu mungkin, jadi pertemuan ini ada satu hasilnya, karena tadi dengan sejawat cakap, insya Allah kita nak collect, kita nak kumpulkan dengan tulisan daripada grup lain, di grup Asatiza Singapura itu, untuk sebuah tulisan yang memang interesting atau menarik. Nanti kalau agak susah sikit, boleh translate to Singaporean, atau pakai bahasa Melayu Singapura pun boleh, saya rasa banyak, ramai kawan sana lah. Oke, itu ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Jadi Ustaz, ini bisa dimasukkan ke antologi sebagian. Bisa dimasukkan, betul. Karena kaitan kan, dengan karena introduction itu hampir sama saya lihat itu. Boleh lanjut. Cuma hanya 4 lembar kan. Jadi ya, bisa betul. Kita buat ringkas gitu kan. Oke, jadi gini, justru tadi kalau orang kita cakap nih satu kali dayung 2-30 terlampaui. Jadi tulisan yang untuk antologi ini adalah ringkasan daripada buku yang akan kita tulis. Ya, ya. Nah, jadi macam sinopsis ke macam bukan abstrak ya. Jadi dia kumpulan. Jadi kalau target umpamanya ada 150 atau 200 muka surat, ya muka suratnya 200 halaman, maka coba diperes jadi 10 halaman, 5 sampai 10 halaman. Dikembangkan itu jadi buku. Jadi saya rasa ide saya itu, ide saya itu. Ya, Pak Sofian ya. Iya. Terima kasih banyak. Kali udah idenya udah tahu nih, oke ini apa ketauhidannya, ini adalah ketakdirnya, kemudian apa kaitan dengan apa dengan umpamanya apa mencuci tangannya dan sebagainya, itu bagian dari itu juga. Oke. Terus lanjut lagi ya kita ini kan. Yang lain ada yang mau bertanya? Boleh dibuka saya tanya di unmute sah. Di semuanya di unmute. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Masya Allah. Langsung saja ini karena kemarin tuh ini sudah beda ya. Kemarin belum ada bahasa membuat antologi lagi kan gitu. Buatnya outline. Ya, kemudian terkait dengan apa namanya challenge yang minggu yang lalu. Membuat tema serta judul, kemudian dari itu dibuat outline kan begitu. Betul. Kemudian malam ini muncul ada membuat antologi. Gitu. Pertanyaan saya itu begini, kalau ini yang buku dulu ya, yang buku yang bukan antologi. Kalau antologi mungkin kita seperti membuat artikel lah bahasa. Ya, gampang, esai. Ya, kumpulan seperti itu. Dalam membuat satu buah buku, satu judul buku, ketika kita sudah membuat outline dari A sampai Z misalnya, pengisian setiap outline itu, apakah harus selalu diawali dengan pendahuluan gitu? Maksudnya begini. Paham. Pertama pendahuluan, bagian kedua langsung ke tema-tema kan itu, sub-sub gitu dah. Nah, subtema. Apakah harus yang namanya begitu didahului dengan pendahuluan gitu? Apa boleh juga setiap karena kita moodnya ini beda setiap hari beda nih. Oh kayaknya hari ini nulis di bab ini terkait dengan ini kebetulan ketemu ide nih kan gitu. Kebetulan ketemu ide. Kemudian besok lagi ini sebenarnya dalam bagian pertama belum selesai karena ada beberapa subbagian kan gitu. Karena ada beberapa subbagian yang belum
belum tertulis semua. Misalnya bagian itu ada A, B, C, D, dan seterusnya, kita hanya baru membuat A dan B saja misalnya. Nah, kemudian ah mentok di sini, ada bagian dua yang apa namanya, kayaknya ini mudah nih untuk kita tuliskan gitu. Nah, tulisan seperti itu, ini kan tidak sistematis. Akan tetapi nanti akhirnya, ya, klimaksnya dari penulis itu terisi semualah intinya gitu. Iya, yeah, oke. Okay. Sistematis gitu. Nah, apakah, pertanyaannya apakah selalu harus diawali dengan pendahuluan? Itu saja penulisan buku gitu, dalam penulisan okay. buku. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Nur Hadi di Lampung. Jadi terkait dengan penulisan itu, apakah tadi penulisan buku ataupun artikel, apakah itu harus dengan pendahuluan? Sebenarnya jawabannya itu tidak juga. Termasuk tadi pertanyaan berikutnya itu, bagaimana macam kalau saya sudah menulis pasal outline, saya sudah buat outline, oke, bagian pertama pendahuluan, bagian kedua isi, bagian ketiga isi, bagian keempat isi, tapi saya tengok saya lebih mood ini saya tulis di bagian empat dulu lah. Macam mana nih, ya, seperti itu juga tidak apa-apa, karena nanti ujungnya itu adalah akan sampai. Dan seperti saya pernah sampaikan, saya sudah pernah cakap bahwa outline daripada buku ini, dia tak statis, ya, dalam makna dia itu dynamic. Ya, dia dinamis, dia boleh berubah. Boleh kita tukar, ya. Berubah itu nanti jadi rubah katanya. Berubah. Ya, boleh-boleh kita tukar. Jadi outline ini dia tak statis. Dia tak kaku sangat tuh kena ini, tak rigid, tak strict sangat. Jadi kita boleh tukar. Macam saya tulis yang di Menggenggam Nusantara nih, macam masa saya cakap pasal new normal. Masa saya terus new normal. Saya rasa new normal ini dia lepas COVID-19, ya. Jadi tak payah saya letak sebelum COVID-19. So saya letak the new normal after COVID-19. So saya tukar lagi lah, saya perbaiki lagi. Itu dah biasa. Jadi kalau dalam satu buku itu sampai kita baca ulang review dalam 100 kali satu hari, itu dah biasa lah. Ada biasa. Jadi yang penting itu kita dah ada outline, lepas itu kita tambahkan. Kita nak mulai mana dulu, kita nak mulai ini dulu, itu pun boleh. Pendahuluan sendiri sebenarnya itu supaya lebih systematically, lebih logik, supaya orang baca itu tak mungkin dia baca langsung isi, kecuali dia buku strategi. Ya, dia buku cerita dia pasal apa, pasal langsung strategi-strategi, dia boleh langsung strategi pertama, strategi kedua. Itu di pendahulunya itu pun hanya pengantar saja. Nah, boleh juga bahkan pendahuluan itu di akhir itu pun boleh. Macam kemarin ada yang nak tulis pasal yang pasal apa? Ada yang Asatizatuddin nak menulis pasal wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu di dalam Al-Qur'an, hadis dan juga 50 wanita itu. Nah, itu pendahuluan tuh di last terakhir pun tak apa-apa. Jadi pertama ditulis biografi dulu, 1, 2, 3, terusnya pendahuluan di akhir pun tak apa. Tapi kita udah tahu, maknanya saya nak tulis pendahuluan tuh ini. Itu pun boleh. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya juga, macam mana kalau kita supaya lebih mudah dalam mengisi, kalau saya nulis cakap tuh dagingnya, ya, kita menulis dagingnya, ya. Seterusnya kita guna kemarin strategi dengan ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Bahkan kita boleh guna copy paste, ya, copy, ya, first copy, second modification, and rewrite. Itu pun boleh. Jadi ini supaya ini saya biasa macam data-data yang ada di internet, kemudian juga ada ayat Al-Quran ataupun hadis, itu tak payah lagi kita tulis, tak payah lagi kita write ulang, rewrite itu tak payah lagi. Kita cukup copy daripada internet, lepas itu kita ambil terjemahnya, kemudian mungkin maknanya, tafsir pun kita boleh ambil, lepas itu kita modifikasi. Beberapa ide atau gagasan atau tulisan yang kita memang nak kita tambahkan, kita pun boleh copy dulu. Saya biasa yang kalau dalam ingin masa terhad, ingin cepat itu macam itu saja. Ya, jadi ada tulisan, kita kumpul apa, copy, ada 2-3 sources, lepas itu kita modified daripada kita guna bahasa tulisan kita, lepas itu sampai dalam 100% itu dah idea dan tulisan dan makna serta ide dari kita semuanya. Jadi dah ada, tak ada lagi tulisan orang, tapi ide sama dengan kita.
Nah, itu pun sama. Jadi silakan menulis mau dari belakang pun dari bab satu apa lima ke bagian kelima ke di apa di chapter yang kelima ke chapter dua ke tiga ke apa tapi outline-nya itu sudah ada. Bila nanti ada tuker, saya rasa oh ini kena tambah ke sini nih. Mungkin Ustaz Nur Hadi pun boleh boleh explain apa outline-nya outline yang dah jadi. Sila. Itunya speakernya speaker. Oke. Okay. Nah, outline ini sudah outline sementara sudah saya kirim ke grup. Oke, okay, sila. Jadi boleh dibacakan. Jadi tajuknya apa, temanya apa, kemudian lepas itu bagian pertama, kedua, ketiga. Ya. Ini tentang fikih ya, fikih munakahat. Tajuknya The Living Fikih, Fikih Munakahat sejak masa klasik hingga new normal. Oke. Okay. Nah, si pertama pendahuluan, kemudian bagian pertama pernikahan sebelum Islam, itu ada beberapa sub pernikahan pada masa jahiliyah, kemudian pernikahan ahli kitab, pernikahan pada agama-agama lain selain ahli kitab, yaitu Hindu, Konghucu dan lain-lain. Mungkin nanti bahasanya menyesuaikan lah. Mana yang dalam buku itu. Kemudian Terus pernikahan dalam Islam diawali dari pengertian pernikahan, ayat dan hadis tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pembatalan pernikahan ya atau akhir daripada pernikahan itu. Oke, okay, pembatalan pernikahan. Kemudian yang ketiga fikih munakahat dalam Islam, pengertian fikih, cara pertumbuhan fikih, karakter fikih Islam, fikih yang dinamis. Empat sub bahasan, kemudian bagian keempat fikih munakahat dan perubahannya di masyarakat. Pernikahan pertama pernikahan pada masa sahabat, ya perubahan dalam mahar, munakahatnya itu mahar, walimahnya seperti apa, pasti akan berbeda dengan fikih apa pelaksanaan pada saat ini. Yang jelas kita buat gambaran pada masa sahabat itu seperti apa. Kemudian yang kedua pernikahan pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga pernikahan di Indonesia setelah tahun 1945. Kemudian mungkin akan ada di situ pernikahan setelah sebelum tercatat dengan pencatatan pernikahan yang sudah wajib pencatatan di Indonesia ini setelah ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tentang pernikahan. Kemudian pernikahan di Nusantara ini pernikahan-pernikahan adat mungkin ya Jawa. Padang dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian kelima pernikahan di era new normal. Nah ini apa yang ada di perbedaannya itu di new normal dengan yang sebelumnya dari pendaftaran pasti berbeda karena tidak boleh bertemu tatap muka langsung di kantor via online. Kemudian pelaksanaan nikah ijab kabul ya menggunakan protokol kesehatan yang selama ini tidak pernah dipakai ya pengantin memakai masker dan lain sebagainya duduknya diatur jaraknya ini nanti jadi salah satu pembahasan juga kemudian nikah ini yang menarik saya tertarik dengan yang nikah virtual ini karena ini dalam ini masih dalam kontra ini ya masih dalam kontradiksi lah. Oke, okay, terima kasih. Karena itu nanti jadi bahan juga. Kemudian kemungkinan besar juga karena jarak jauh ini tidak boleh dari kota ke kota, masuk kota satu ke kota lain, bisa jadi nanti ada nikah yang berwakil. Itu akan dibahas juga. Kemudian apa dampak daripada COVID-19 ini, kemudian bergantinya peraturan-peraturan yang sering keluar gitu ya menjadi menteri agama ini mungkin banyak terjadi nikah siri. Jadi ada nikah siri juga ya. Memang sulitnya untuk apa terutama kemarin masa pandemi, masa PSBB dan lain sebagainya itu kemudian kita juga akan bahas tentang mudorotnya dari nikah siri itu. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi. Tadi kan sudah banyak banget itu. Saya rasa itu sudah ada dalam 400 muka surat saya rasa itu.
Oke, tapi tadi ada yang menarik. Jadi outline nih saya cakap tadi itu boleh berubah. So jadi saya rasa tadi fikihnya itu dia diawalkan sebelum munakahat. Iya, jadi kenapa karena fikih munakahat, so dia kena paham tentang fikih, termasuk yang paling penting adalah karakter daripada fikih. Nah, saya ingat sekali dengan buku daripada Syaikh Ja'far ini tentang apa hukum yang berubah saya rasa ya. Ya, betul Syaikh Ja'far ya? Itu buku sahabat saya ya, Dr. Hanif. Oke, itu hukum yang berubah ya. Ya, betul. Saya rasa itu pun sama. Masa-masa pernikahan di Singapura nih, maharnya di sana berapa, orang cakap tuh mahal sangat, very expensive. Tapi ukuran sana sama lah. Boleh tahu saya jawab di sana mahar nih berapa kalau di Singapura nih, mas kawin nih? $100, Ustaz. 100 100 Singapore dollars. 100 dolar tu berapa saat ini? Kalau tak mampu tak jangan nikah baik sini, cost of living mahal. Costly ya. Kalau di Indonesia aja pulang ke Singapura. Putus Pak, ini keluar. Lagi. Oke, berarti 100 100 dolar itu ya. Berapa 100 dolar itu berapa sekitar berapa? Dalam berapa rupiah itu 100 dolar tuh? 1 dolar Singapura berapa? Nah, sekarang dalam 12 13 ribu. Ada kali 4 ya. Ya. Tapi itu belum termasuk kenduri nikah ya, sejawar ya. Ya, kalau combine wedding sambung lelaki dan pengantin lelaki pengantin perempuan, kalau secara mewah dalam 40,000 Singapore dollar dia. 40,000 dulu, ya. Tapi dengan COVID ni mereka dapat jimat lah, tak perlu jemput seribu yeah. orang. Kalau jimat saya guna drag. Ya, 10 orang aja sudah. Okay. Tadi sambung tadi ke sejawar bahwa buku yang di publisher daripada Madani Institute di Hukum yang Berubah, saya rasa itu pun dibahas tentang the living fikih. Okay, berikutnya, saya masih jadi host nih. Okay, berikutnya adalah mungkin ada dari Ustazah Zarina, mungkin ada question please. Ada yang nak bertanya atau yang lain pun boleh, sila. Soalan saya dari segi bahasa, perlukah saya gunakan bahasa Melayu untuk buku ini dari segi okay. ya konsistensinya okay. ya. Konsistensinya. Okey, itu saja, ada lagi? Saya sebenarnya belum sediakan outline untuk setengah minggu ini. Jadi belum ada, nanti kalau ada insyaAllah saya akan WhatsApp dan tanya. Oke, tak apa, bisa sangat. Oke, terima kasih untuk Ustazah Zarina. Pertanyaannya adalah apakah boleh apakah nanti untuk antologi daripada COVID-19 ini kita guna bahasa Melayu ke Singapura atau Inggris? Saya fahamlah biasa lebih lancar guna bahasa Inggris ya. Tapi guna Singlish pun boleh. Singaporean English pun boleh saya rasa. Tapi mungkin dengan sejawat ini setakat kita guna bahasa Melayu ya. Atau boleh guna bahasa Inggris? English? Ya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya? Ya. Bahasa Melayu. Tapi nanti bila nak perlu translate, bolehlah saya translate ke bahasa Melayu pun boleh. Biasa kena bahasa ya, Inggris. Pasal ada kawan daripada MEA, daripada KL, dia pun tanya, saya tak biasalah bila menulis dengan bahasa Melayu, saya lebih pandai guna bahasa Inggris. Bolehlah, tak apa. Saya nanti translate lah, boleh. Ada Ustaz Nur Hadi boleh translate juga. Okey, terima kasih Ustaz Zarina. Jadi guna bahasa Melayu, tapi kita inginkan tu bahasa Melayu yang tak formal, yang tak baku. Maknanya macam bila kita nak borak-borak dengan kawan kita lah, dengan mungkin family kita supaya lebih lebih mudah. Jadi bacaan ni, dia punya buku ni ringan. Ringan ni apa sejapa ni? Bacaannya bahasa itu ringan apa tu? Ringan lah, sama je. Ringan. Simple. Yeah. Jadi buku yang bila orang baca ni tak perlu gunakan minda. Tak perlu fikirlah, okay, baca, okay, saya nak tahu macam mana Muslim Singapura ni masa menghadapi COVID-19. Macam jadi ibu suri ke, macam jadi cikgu ke, macam jadi ustaz ke, macam mana. Itu saja. So, easy lah kan, kalau saya fikir. Terima kasih. Untuk... Tapi saya, kalau
Saya rasa kalau misalnya ada dua ataupun tiga artikel dalam bahasa Inggeris, pun saya rasa tidak mengapa kan. Betul lah, tak apa juga, boleh. Dicampur di dalam dengan, ya. Campur pun boleh. Cuma market ya. Market di Singapura sebenarnya adalah bahasa Inggeris. Betul. Ya. Okey, saya pun baca. Jadi saya akan campur Inggerisnya. Okey, kita pun kalau di buku tu ada dalam 2-3 orang dia guna dia satu author tapi dia ada dua artikel. So kalau Ustaz Zarina ni boleh buat dua, pertama guna bahasa Melayu, yang second ni boleh guna bahasa Inggeris, itu pun boleh dengan tema yang berbeza, dengan tajuk yang berbeza, itu pun boleh. Itu mungkin nanti sejauh boleh juga. Jadi bila nak satu orang nak nulis dua dengan tajuk yang berbeza, dengan dekaj yang berbeza, berbeza, itu pun saya rasa dibolehkan. Ya, yeah, betul. Iya yeah, kan? Oke, okay, terima kasih. Oke, berikutnya ada yang nak bertanya lagi silakan. Tapi saya rasa kita perlu close dulu yang dah selesai, dah mungkin dah penat, dah nak close dan nak leave itu dipersilahkan. Tapi yang nak mau tanya-tanya lagi itu pun boleh. Atau saya bagi waktu lagi dalam 10 menit lah. Boleh ya, saya jawab ya. 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Di chat ni ada yang tanya, Ustaz Hasbi Asidiki mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Mudah dimengerti, cakap. Saya guna Google Meet, maksud saya tombol apa, saya klik butang ni, dia langsung out, left, salah itu. Okay, silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada partisipan yang nak bertanya lagi. Silakan di unmute, masih banyak kawan-kawan ini yang mau bertanya. Pak Hasbi, silakan bertanya. Pak Lukman, Pak Kusnan, jadi tema kita itu tentang bagaimana menulis. Ada Bu Tita juga dari Institut Agama Islam Sahid. Nah, mungkin boleh mau bertanya kata menulis tentang tadika atau PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Oh, Pak Hasbi nanya outline dulu dokter. Oke, jadi kalau di esai ini outline ini memang perlu, tetapi kalau nak menulis pun tak guna outline pun tak apa juga, karena outline ini hanya membantu saja. Jadi outline untuk artikel ini pertama tuh kita memang adalah introduction untuk menghantarkan pembaca supaya faham apa yang nak kita tulis. Lepas itu di main content, di tema utama atau mungkin ide gagasan kita terkait dengan COVID-19 ini, kita boleh tengok dari sisi background education kita lah, macam Pak Hasbi ini dari Islamic Banking, so kena fahamlah bahwa okay, ternyata Islamic Banking ni kalau kita tengok ni macam kurang lah. Kenapa? Kerana mungkin work from home pun lain sebagainya. Tetapi saya cakap tadi ternyata efisiensi daripada cost untuk operasional itu dia boleh turun dalam 20%. Maknanya COVID-19 ini hikmah untuk perbankan syariah, untuk Islamic Banking khasnya di Indonesia ini cukup bagus. Kenapa? Karena dia operasional cost-nya itu sangat dia berkurang, turun. Kemudian juga orang yang ambil itu pun dia mereka cakap tuh tak banyak sangat. Nah, ini banyak hikmah-hikmah daripada COVID-19, boleh dari background our education atau mungkin passion atau hobi kita. Baik, 5 menit lagi silakan kalau ada yang mau bertanya, yang nak discuss. Nah, ini silakan. Ada saya sebut lagi, ada saya panggil nama saja ya, ada Asma Fatin, ada Pak Hasbi, ada Ibu Intan, ada Pak Kusnan, ada Pak Lukman, Pak Muhammad Arofa, ada Siti Saroh, tadi Pak Sofian sudah, tenda besar ini Pak Sobri saya rasa, kemudian ada Ibu Tita. Oke, jadi silakan ada yang bertanya. Weh, kalau Pak Hasbi katanya dalam sudut pandang siroh. Nah, sudut pandang siroh ini karena kita itu juga nanti adalah bagian dari sejarah, saya rasa bagus sekali supaya orang tahu bagaimana keadaan kita ya sekarang ini menghadapi COVID-19, apalagi di Indonesia ini hari-hari ini dia bertambah lagi, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Oke, kemudian kalau dalam perspektif siroh atau sejarah atau history, kita akan tahu sebenarnya masa Taun itu ya di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu sebenarnya seperti apa.
mungkin, tapi saya baca itu beberapa itu ahli fikih pun menuliskan tentang itu, tapi tak banyak sangat. Ya, padahal itu penting sekali. Makanya kita tak tahu macam mana dulu masa peristiwa Taun ini, yang kita tahu hanya Taun yang ada di Syam ini, dia hanya penduduk Madinah tak boleh pergi ke Syam. Lepas itu orang Syam itu tak boleh keluar dari Syam itu. Tetapi kita tak tahu macam mana di dalam Syam itu, apakah mereka itu sholat berjamaah di masjid ke, atau mungkin masa mereka sholatnya, jenazahnya itu pun macam mana. Kemudian juga kalaupun ada azan, perlukah tadi ada solufi buyutikum, solufi rihalikum, karena mungkin konteksnya itu berbeza. Kemudian juga Umar bin Khattab sendiri, mungkin strategi-strategi untuk menyelesaikan itu seperti apa? Nah, itu sangat menarik juga. Termasuk juga di masa Nabi itu seperti apa? Terlalu global ketika sebuah tulisan itu hanya sebatas, oke, okay, Nabi itu melakukan lockdown. La yakhruju minhu wa la yadkhulu ilaihi. Terlalu, bukan terlalu, artinya sangat global. Di dalamnya itu mau apa? Langkah-langkah itu seperti apa untuk pengobatannya? Kemudian definisi ketika dia itu terkena kemudian syahid, kemudian juga politikalnya itu seperti apa. Wah, itu banyak sekali dibahas. Saya rasa 50-100 muka surat terkait dengan fikih pandemi COVID-19 atau mungkin fikih musibah atau mungkin sosiologi daripada Islamic sociology, sosiologi Islam dalam hal pandemi ini, termasuk nanti ekonominya pun itu sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali itu terjadi. Oke, terima kasih Pak Hasbi untuk tambahannya. Ya Siro, COVID dalam sudut pandang Siro. Oke, silakan ditulis. Mudah-mudahan itu bisa jadi dan kita bisa sama-sama menulis untuk antologi daripada COVID-19 ini. Oke, last sekali daripada Ustaz Ja'far, silakan. Sila. Oh, saya tidak ada apa-apa. Pasal semalam saya sudah. Oh, kemarin kan sudah. Ya, okay. Kemarin sudah ini ya. Cuma saya rasa apa yang dihasratkan dalam ontologi ini, agar mungkin pada masa sekarang kita tidak merasakan ya, daripada segi sudut dia punya value-nya. Pasal value-nya akan di akan dirakamkan dan di value ini akan terasa apabila 15, 10 ataupun 15 tahun akan datang. Betul. Setelah daripada COVID ini, jadi maknanya ialah dia menjadi satu bahan kajian bagi generasi, bagaimana generasi masa kini overcome ataupun mengatasi COVID ini, sama ada daripada sudut family-nya ataupun mungkin daripada segi sudut bidang-bidang yang lain. Jadi itu, jadi maknanya ialah dia punya value buku ataupun value khazanah daripada apa yang ditulis adalah bagi generasi yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Tadi betul sekali saya bercakap bahwa ini adalah bagian dari fase sejarah yang 10-15 tahun ke hadapan itu akan menjadi satu referensi. Saya tadi terpikir saya Jafar, mungkin memang boleh kita nanti, saya banyak kawan juga, boleh translate all in English. Itu saya rasa pun bagus supaya kita topiknya itu adalah Islam dan COVID-19. Atau Muslim, mungkin Muslim dan COVID-19, jadi mungkin Nusantara gitu mungkin ya, itu pun boleh, atau Singapura khas pun boleh juga. Nah, maknanya memang mungkin English lebih orang luar tuh boleh baca, macam mana kita dakwanya pun boleh bagus juga, tapi mungkin ada dua edisi, first edition itu in Malay, ya dalam bahasa Melayu, second edition in full in English. Itu pun saya rasa bagus juga, itu technical lah ya. Okay. Maksudnya tadi ada pertanyaan daripada tenda besar ini, sesobri mungkin dia tanya bahasa Indonesia dengan Singapura ini berbeza ya. Betul, tapi sebenarnya actually Singapura dengan Indonesia ini tak jauh sangat. Kalau Indonesia dengan Malaysia, dengan Pahang, dengan Melaka, dengan Perlis, dengan lagi Penang, itu memang dah jauh sangat saya rasa. Tapi yang bahasa baku daripada KL itu pun masih sama. So, orang Singapura boleh baca bahasa Indonesia, orang Indonesia pun boleh baca bahasa Melayu Singapura saya rasa. Jadi bila nak join saya rasa bolehlah guna bahasa Indonesia pun mereka Singaporean pun mereka faham. Betul tak?
Betul, pasal bahasa Melayu Singapura sebenarnya dia lingua franca-nya asasnya adalah bahasa Riau. Riau, betul. Ah, ya. Jadi cuma beda-beda dikit aja lah tadi, beda dengan beza, lepas itu meter. Dia Ya. macam Malaysia ini, dia tak ada huruf R. Ya. R, R Satu tu lagi, enggak. ya, R. satu lagi ialah daripada segi sudut beberapa istilah yang mungkin kita kurang faham ataupun mungkin saya ingatkan saya faham tapi sebenarnya saya tak faham. Umpamanya macam istilah apa tadi Pak Nuhadi ya? Penghulu. Penghulu, ya, penghulu. Bagi kita penghulu maksudnya adalah ketua kampung. Iyalah, betul. Sama di Sumatera Barat, di West Sumatera, Sumatera Barat itu penghulu itu ketua kampung. Ketua kampung, ya. Itu makna old definition in bahasa Indonesia. Ya, betul. Jadi makna lama daripada bahasa Indonesia itu memang penghulu itu ketua kampung. Penghulu, ada hulu. Itu ada di bukunya, ini ya, ada di bukunya di Ustadzul Hadi ya. Definisian pengertian daripada penghulu awalnya memang itu. Oke, banyak menarik saya rasa. Oke, terima kasih tadi untuk Pak ini ya, Pak Sobri atau di ini. Jadi silahkan berbeza ataupun beda sama aja. Yang penting ditulis dulu aja. Nanti ditranslate juga banyak ramai kawan yang boleh translate. Tapi tadi saya boleh English, itu pun saya rasa sudah bagus. Nanti translate. Saya rasa pun faham juga. Nanti saya buat tulisan juga, tapi bahasa Indonesia dulu mungkin boleh bantu kawan in English lah, translate to English. Okay, saya rasa dah habis saja, Pak. Ya, 10:30 sekarang. Di Singapura sudah 10:30. Saya rasa di sana 9:30 ya, 9:30 ya. 30 betul. Alhamdulillah dah selesai semuanya. Terima kasih untuk Pak Nur Hadi, Ustaz Zarina, kemudian ada Asma Fatin, Intan Nur Rahmi, Kusnan bin Qudori, Luqman Hakim, Muhammad Arafah, Siti Saroh, Sofyan, kemudian Pak ini dan juga Ibu Tita. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita akan jumpa lagi hari Ahad. Pekan hadapan, insyaallah mudah-mudahan ini Jabar ya dah masa kita jumpa ni dah ada buku, dah ada artikel tentang COVID-19 dalam 3 sampai 10 muka surat. Kita boleh collect, kita boleh kumpulkan, lepas tu kita boleh baca satu-satu. Saya baca, lepas tu okay, saya bagi nota, saya bagi catatan nota untuk okay, ini ada perbaikan, saya rasa ini perlu ini, termasuk di typo atau di typing errornya. Jadi tak perlu khawatir, tak perlu risau macam itu. Saya tak boleh tulis lah, saya teruk sangatlah tulisan saya, tak boleh macam tu. Ya, kita kena tulis, kita try. Lepas tu, insya Allah kita itu ada editor, kita ada proses editing sehingga kita boleh menghasilkan satu tulisan yang memang menjadi saksi daripada sejarah perjalanan hidup manusia yang luar biasa ini. Ya, okay, saya apa last ini penghabisan saya teringat sama ada menjadi satu syarat pasal oleh kerana kita punya temanya adalah speech writing. Betul. Jadi, apakah dalam penulisan kita itu perlu diselitkan ayat-ayat qauliyah? Okey, ayat-ayat qauliyah maknanya adalah ayat Al-Quran ataupun hadis. Okey. Ya. Saya rasa tajuk kita ataupun tema kita itu adalah bebas dalam makna tajuknya adalah Muslim dan COVID-19. So semua format daripada tulisan itu kita serahkan sepenuhnya kepada author, kepada writer, kepada penulis. So boleh ada ayat Al-Qur'annya atau boleh tak, atau mungkin nanti boleh tulis apa adanya saja. Lepas tu nanti bagian editor yang akan mungkin mengedit. Apakah mungkin hanya translate-nya saja, bahasa Arabnya kita hilangkan, risau mungkin buku ini nak dibaca oleh siapa, mungkin sembarangan atau apa. So kita hanya gunakan artinya apa. Tapi yang di buku saya itu ada Al-Quran itu guna ayat. Jadi ada ayat-ayat qauliyah dan juga hadis itu ada. Ada di beberapa gitu. Jadi nanti kita polisis daripada komite, daripada editor untuk apakah guna bahasa Arab atau tidak. Silakan ditutup Ustaz Jafar berarti. Okey, insyaAllah kita tutup kita punya majlis dan kita mohon kepada Allah SWT semoga
bincang-bincang kita pada hari ini Bapak merupakan suatu amal-amal soleh kita. Amin. Dan insyaAllah rakaman daripada penulisan kita menjadi suatu legacy bagi kehidupan kita, ya. Jadi kita akhir dengan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya serahkan kepada doktor, pasal tu doktor dia punya host, ya. Iya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah semuanya. Jazakumullah khairan sudah gabung di grup ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ada Pak Sofyan, ada Muhammad Arafa, ada Pak Kus.